Ini proses membuat peyek. Cili kering yang dikisar bersama dengan bawang putih. Kacang tanah. Bilis. Tepung yang sudah dibancuh bersama tepung beras yang telah dibancuh bersama dengan cili kering yang telah dikisar tadi dan dimasukkan ke dalam acuan. Dimasukkan ke dalam minyak yang panas. Peyek ini adalah rahsia asli dari kampung Caruaka Tawa, Baling Kedah. Iaitu ini adalah usaha Puan Syarah binti Yusuf ataupun lebih dikenali dengan Kak Tun ataupun Mak Tam, dan diedarkan di sekitar Bandar Baru Sentul, Batu Muda, KL dan Danau Kota setiap hari Ahad di sebelah Shell bersebelahan dengan Pasar Tani. Ini proses menyejat minyak supaya tidak berlaku hapak apabila dimukul nanti. Memang sedap, rangup dan menyelerakan. Kalau tak percaya, tanya ni tukar rasa ni. Selalu dia bagi A+ lah kalau dia makan. Kalau bagi lagi banyak, lagi dia bagi A lagi banyak.